Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aiting Lichils dimanapun kalian berada. Coba kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan mimin sajikan pada kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya kita melihat dulu di kegiatan Syifa dan juga Ikis yang hari ini berdua aja nih. Wah, ada apa ya? Pagi-pagi juga sudah siap-siap nih. Kemana sih kira-kira? Udah pada bangun aja ya pagi-pagi. Kita lihat saja ya, di sini mimin akan menginformasikan nih selanjutnya. Dan di sini pagi-pagi udah pada dandan nih keluarga Ayu Ting Ting, kira-kira hendak kemana ya? Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Mom Aiting, Syifa dan juga Ayu Ting Ting. Wah, terlihat sangat cantik Mom Aiting hari ini ya. Ternyata sudah ada Reza Carlos nih yang siap mendandani Mom Aiting, Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Ikis. Peralatan semuanya sudah dibawa nih. Wow, akan dipermak abis ya pagi ini. Reza Carlos, di sini juga ada Krishna Fahreji yang siap memberikan nuansa indah terhadap rambut dari Ayu, Syifa dan juga Mom Aiting agar terlihat lebih cantik dan pastinya elegan nih. Hari ini Ayu dan juga keluarga pergi ke hari yang spesial untuk Syifa yang selama 4 tahun ini ya ditunggu-tunggu, yaitu wisudanya Syifa. Pemirsa, hari ini bertepatan dengan hari Rabu 3 November 2021. Syifa akhirnya bisa wisuda juga nih sahabat semua. Wow, Ayu Ting Ting juga terlihat sangat cantik ya dengan balutan bajunya nih sedikit berwarna hijau. Sehat selalu untuk Ayu, dan juga di sini Ayu Ting Ting ditemani oleh Bilqis tersayang di dalam mobilnya. Terlihat mereka berdua sangat kompak menggunakan baju yang coraknya sama nih ya. Sepertinya Syifa, Ayu dan juga Mom Aiting menggunakan baju yang sama nih. Di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih dengan bulu matanya dari Ramai J X Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang ingin pakai bulu mata yang sama kayak Ayu Ting Ting, boleh ya pesan di Rama GX Ayu Ting Ting. Dan hari ini Ayu Ting Ting, Mom Aiting, Syifa mengenakan bulu mata dari Rama J koleksi X Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua nih, pastinya bagus banget katanya. Tebal dan gak perlu pakai eyeshadow lagi karena sudah tebal, hitam dan juga wah nih. Dan inilah penampilan Syifa hari ini. Heavy congratulations untuk Syifa, dan cantik banget ya Ayu Ting Ting hari ini dengan bulu mata yang wah cetar membahana nih. Sehat selalu untuk Syifa, Ayu dan juga Ikis, serta Mom Aiting dan juga Ayah Ojak. Sehat selalu, semoga semuanya dilancarkan dan semoga ilmunya berkah dan bermanfaat nih. Bisa selalu menjadi kebanggaan keluarga. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Nih, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah make up ini Bu. Lihat dulu ya. Hijab. Kak, makasih ya. Kita mau nginep agak nginep. Tiduran. Mana Kak kita kan? Foto wisuda. Wisudanya nanti tanggal 20. Ya Allah, happy nyampe 2. Artis juga nih. Selamat pagi Ibu Bilqis. Oh, not Ibu Bilqis. Mau kemana ini? Udah cantik banget. Pakai seatbeltnya sayang. Pakai seatbeltnya nak. Cantik. Twilight. Aduh, keren-keren banget. Thank you my queen. Thank you my queen. Aku dikasih ini bulu mata Ramai J X Ayu Ting Ting. Thank you. Tadi aku pakein ke Syifa yang ini, yang wild forest nih. Terus ini ada juga X Ayu Ting Ting. Tuh, bagus banget guys bulu matanya. Jadi nggak perlu lagi ditambah-tambah maskara atau apapun karena sudah lentik dan tebal pastinya. Rama jelas exciting ting. Kaget-kaget juga ya Mbak, akhirnya. Bukan, udah wisuda Mbak kita. Oh iya sarjana. Pakai toga juga ya Mbak, akhirnya. Oh iya sarjana. Sama keripik ikan sambalado dari Ting Kuliner nih. Tuh. Ini cuminya bisa aku panasin. Ini ciparah. Pedasnya nampol. Enak banget buat kalian semuanya yang mau order, buruan order. Karena ini kalau siap order langsung habis. Ordernya juga